Okay, assalamualaikum doktor. Nama saya Nuri. Saya nak tanya beberapa soalan dekat doktor. Boleh? Alhamdulillah, saya teruja melihat kepada sokongan pengundi-pengundi dan warga Shah Alam yang saya temui. Mereka sangat positif, sangat responsif kepada Perikatan Nasional. Dan ini adalah sebenarnya ini kali ketiga saya terlibat pilihan raya. Saya pernah bertanding sebelum ini di Pulau Pinang, menang dua kali, menjadi ADUN dan menjadi EXCO. Jadi ini cuma kali ini, kali pertama saya bertanding di peringkat parlimen. Dan di Parlimen Shah Alam ni, parlimen yang cukup luas. Kita ada 167,000 pengundi, kawasannya juga luas. Dan memang menjadi satu tugas yang besar. Cabaran dia adalah untuk menyantuni seramai mungkin pengundi yang ada di Parlimen Shah Alam ni. Tapi alhamdulillah responnya sangat baik dan saya melihat akan ada gelombang perubahan di Parlimen Shah Alam ini. Okay, Shah Alam ni seperti kita tahu dia adalah ibu negeri atau bandar raya di dalam negeri yang termaju dalam Malaysia lah. BSA, MPSJ, MPK memberikan perkhidmatan mereka kepada rakyat di Shah Alam. Jadi isu-isu ni akan menjadi fokus saya lah. Terutamanya isu banjir, isu kesesakan ni dan juga isu delivery of governance ni. Selain pada tu, saya juga nak fokus kepada orang-orang muda dan juga wanita supaya mereka ni kita dapat lihat bagaimana kita dapat membantu mereka untuk mencipta peluang pekerjaan yang lebih baik, peluang perniagaan yang lebih baik dan juga training dari segi education ya untuk mereka ini di Shah Alam. Jadi ada banyak isu-isu urban lah di Shah Alam ni yang akan menjadi fokus saya apabila saya menjadi ahli parlimen di Shah Alam nanti. Untuk orang muda, saya akan kena pasti dahulu. Pertamanya, saya melihat ruang-ruang perniagaan yang perlu kita naik, bukan naik taraf lah. Kita nak gunakan balik fungsi-fungsinya. Kerana ada banyak ruang-ruang perniagaan di Shah Alam ni yang kosong, yang tidak dipenuhi penghuni. Jadi mungkin kita perlu pendekatan yang baru, yang mana mengajak lebih ramai orang muda yang berniaga, berusaha untuk datang dan memenuhi tempat-tempat ini supaya bisnes datang semula. Terutamanya di kawasan pusat bandar Shah Alam, di Kompleks PKNS, di ACCC Mall, di Section 9, Plaza Mas Alam. Dan ini semua adalah kawasan-kawasan yang saya rasa boleh menjadi potensi untuk kita jadikan dan kita wujudkan sebagai hak perniagaan baru untuk golongan muda. Jadi ini yang saya ingin lakukan. Dan juga untuk orang muda, saya akan melihat bagaimana saya boleh bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk melihat bagaimana kita boleh melakukan latihan-latihan atau skills training, upskilling dan juga reskilling supaya mereka ini mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik dan terjamin pendapatan mereka. Nak mengajak semua, terutamanya yang umur 18 dan yang automatic registration yang mendapat hak untuk mengundi ni, ini adalah satu tanggungjawab kita untuk keluar mengundi kerana tindakan atau undi yang kita pilih pada 19 November ini akan menentukan masa depan rakyat dan juga negara untuk 5 tahun yang akan datang. Sebab itu Perikatan Nasional kita menawarkan manifesto prihatin, bersih dan stabil yang mana PNBES ini matlamatnya adalah untuk mengangkat martabat orang muda. Ada pelbagai program daripada universiti, latihan, keusahawanan, green initiative, digital initiative yang ini semua akan digunakan untuk membantu golongan muda terutamanya. Dan jika ini nak dilaksanakan, Kerajaan Perikatan Nasional perlulah membentuk kerajaan di peringkat pusat. Jadi sebab itu saya mengajak orang muda untuk datang dan mengundi Perikatan Nasional pada 19 November ini. Untuk Parlimen Shah Alam, headline kita, hashtag Shah Alam kita, undi calon nombor 4, Dr. Afif Bahardin daripada Perikatan Nasional. Terima kasih banyak.